Ada ke kat sini? Contoh. Eh? Dan awal dan akhir tahu. Bila saya tegur Jakim, saya kata ni bukan hadis Nabi. Dia kata kita pun tak kata hadis Nabi, cuma khabar kelebihan saja. Saya kata dalam email dah beritahu kelebihan, kelebihan, kelebihan ni Nabi je boleh khabar. Kita tak ada reka kelebihan dia. Kelebihan baca Yasin, kita tak ada reka. Kelebihan doa awal tahun, tak ada reka. Bila kita direka kelebihan, orang akan faham itu hadis Nabi. Maknanya itu mauduk, rekaan kena buang, jangan riwayatkan dia. Kalau rekaan tak boleh, dah yang beramal bersuruh. Itu masalah kita. Oh, dia kata lama dah orang buat. Lama orang buat bukan makna betul. Yang betul kalau disahkan betul oleh para alim ulama muktabar. Ulama mana yang kata ada doa akhir dan awal tahun tu? Ulama mana? Tolong bagi tahu ulama mana. Tak ada. Baik. Cuma dicetak generasi ke generasi, disebarkan benda itu. Baik. Maka siapa meriwayatkan satu hadis yang telah diketahuinya atau disangkanya maudhu', pada adilnya, pada adil. Ha? Pada adilnya tidak diterangkannya akan hal riwayatnya yang maudhu'nya itu, maka ia orang yang masuk dalam ini apa tu? Ini wa'id. Wa'id maknanya ancaman daripada Allah Ta'ala. Lagi orang yang masuk dalam jumlah orang yang berbuat bohong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan atasnya pula oleh hadis Nabi, iaitu sabda baginda, man haddasa anni bihadisin yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzabin. Artinya, siapa yang mengeluarkan hadis daripada aku dengan satu hadis yang difikirkannya bahawasanya ia bohong, maka iaitu ia seorang daripada orang-orang yang bohong. Maka kerana itu berkata ulama, sayugianya bagi seorang yang menghendaki riwayat hadis atau menyebutkan dia bahawa ditiliknya, jika ada ia sahih atau hasan, berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya begian-begian, atau diperbuatnya begian, atau seumpama yang demikian itu daripada lafaz-lafaz jazam. Jazam makna putus, lafaz yang putus. Dan jika ada ia daif, maka tiada berkata telah bersabda atau telah memperbuat atau telah menyuruh atau telah menegah, dan yang seumpama demikian itu dia berlafaz jazam, bahkan berkata ia diriwayatkan daripadanya begian, atau datang daripadanya begian, atau meriwayat atau menyebut atau hikayat atau dikata orang atau sampai kepada kami, dan barang yang menyerupai akan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dia kata begini, hadis, kalau hadis tu hadis yang sahih, kita sebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian sekian sekian. Kalau hadis itu hasan pun kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian sekian sekian. Tetapi itu dua-dua lafaz itu dia panggil lafaz jazam, putus Nabi sebut, confirm. Tetapi bila hadisnya lemah, hadisnya lemah. Bila lemah jangan sebut Nabi bersabda. Tapi kita guna ayat yang tidak menggambarkan putus, tidak menggambarkan jazam. Contoh macam mana? Diriwayatkan daripada Nabi, dikatakan daripada Nabi. Itu ayat-ayat menggambarkan lemah. Dia panggil sirah tadaif, menggambarkan riwayat ke Nabi ni tak berapa kuat. Jadi hadis-hadis yang lemah ni kita dibenarkan juga meriwayatkannya jika melibatkan kelebihan-kelebihan amalan, dengan syarat amalan tu memang sudah confirm ada dan wujud berdasarkan hadis sahih. Amalan tu dah ada, tinggal lagi nak memperkuatkan amalan itu untuk diamalkan, nak pegagah, nak perkuat. Yang tu kalau jumpa hadis yang lemah boleh kita riwayatkan, tapi kena sebut diriwayatkan daripada Nabi. Tu kaedah
tengok betapa tertib terningnya para alim ulama menyusun atuk. Dah sahih-sahih tu apa dia? Hasan-hasan tu apa dia? Da'ah-da'ah tu apa dia? Ada juga kalau Nabi yang hasan, sahih, lemah, ada juga. Sahih, hasan, lemah tu merujuk pada perawi dia. Tukar cerita dia. Tukar cerita ungkapan Nabi tu. Tengok silsilah dia tu semua. Silsilah yang adil belaka. Yang boleh dipercayai belaka. Dan silsilah tu pula bersambung-sambung. Tidak terputus-putus. Maka sahihlah dia. Dah tahu mana dia adil. Inilah hebat ulama kita. Dia himpun. Alim ulama kita himpun nama sahabat Nabi seorang-seorang. Seorang-seorang yang hidup zaman Nabi, yang sempat jumpa Nabi tu, ulama kutip nama dia seorang-seorang. Apa nama dia, nama ayah dia, nama toki dia, keturunan apa, kerja buatnya apa, dia siapa anak dia, duduk di mana. Hebat. Kalah orang zaman dulu. Kita pun ada orang yang tak ada surat beranak. Kita pun tak tahu rekod sejarah keluarga kita. Datuk kita asal mana, moyang nama apa, moyuk nama apa, tak tahu. Tapi ulama silam, mereka himpun senarai nama sahabat Nabi cukup lengkap. Dan orang yang datang selepas sahabat Nabi, tabi'in, cukup lengkap. Perawi-perawi tukang cerita hadis Nabi, senarai hidup mereka, sejarah hidup mereka, siapa mereka, dicatat dalam buku-buku. Dia panggil kitab Kutub Tarajim, dia panggil buku-buku yang menghuraikan biodata para perawi hadis. Tebal-tebal buku, bukan sutir dua, sangat banyak. Kita tak dah baca, bukan seorang dua yang mengarang. Ini hebat. Maknanya kalau kita orang terkemudian jumpa satu hadis Nabi yang ada senarai lengkap silsilah rawi-rawi dia hingga sampai ke Nabi, kita boleh cek nama ni, buka kitab ni, tengok nama dia, nama apa dia ni, dia ni orang macam mana. Ulama akan sebut orang ni seorang yang sadu, cakap benar. Orang ni cakap benar tapi di hujung usia dia nyanyok. Cakap benar tapi di hujung usia nyanyok. Takut-takut hadis hak dia cerita tu masih dia nyanyok. Hak ni pula apa namanya, ingatan dia tak berapa kuat, cerita belaka. Jadi sebab itulah sampai hari ini pun, walaupun ulama terkemudian selepas 1400 tahun masih lagi boleh menilai hadis yang ada perawi-perawi dia, boleh menilai hadis itu sahih ke, hasan ke, lemah. Dan menariknya lagi, hadis-hadis ini bukan satu jaluran cerita. Jaluran perawi dia banyak. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang lima, ada yang sepuluh, pelbagai, pelbagai riwayat. Satu hadis ada banyak jalur. Jalur orang seberang takir, jalur orang Bukit Tumbuh, jalur orang Pulau Rusa, jalur orang Batu Nang. Ni hak bagi dengar sekarang malam ni, kuliah malam ni, kan ramah. Setiap orang meriwayatkan, dia kan bawa anak dia, anak kau cucu dia, cicit gitu lah tu, jalur orang sanat, tukang cerita. Tak, ni cerita nebang sikit. Ni cerita ngaruk sikit. Ni cerita ikurang sikit. Ni tambah sikit. Ha, dia macam-macam manusia. Tu kita lah. Tapi mereka yang berada di zaman Nabi SAW, ingatan mereka kuat. Boleh tangkap apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bila ada perawi tu tak kuat ingatan dia, maka dia kata, ni hadis lemah. Lemahlah sekarang. Tapi tiba-tiba datang ulama terkemudian, dapat hadis yang sama menerusi jaluran lain. Jaluran tu kuat belaka. Bila kuat belaka jadi sahih. Ha, tu cerita ulama mengkaji ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masalah membaca hadis Nabi itu, adakah dituntut mengetahui nahwu dan lughah lebih dahulu? Kita nak baca hadis Nabi tu, nak kena reti dah ilmu nahwu dia. Nahwu ni apa dia? Ilmu kaedah, grammar dia. Nak kena tahu tak grammar dia?
Kemudian nak kena tahu lurah dia, bahasa dia, bahasa macam mana. Macam kita lah, banyak bahasa, banyak lorat. Lorat Kelantan lain, lorat Besut lain sikit, lorat Terengganu lain pula, lorat Pahang lain pula. Tu baru Melayu. Baru Melayu, banyak lorat. Jadi nak kena tahu tak ilmu nahu dia, grammar dia. Kalau tak betul grammar, dengan macam orang Bangla cakap atau orang Cina cakap, orang hak pelak, kita dia ikut pelak Cina tu. Gua talak latang, talak latang. Tu pelak lurah dia panggil. Tidak datang talak latang, kita pun ikut dia. Oh, gua pun talak latang juga. Kita ni pelak juga. Dah Cina tu pelak, kita memelakkan dia lagi. Kita pergi ikut Cina, kan pelak orang Melayu kita ni. Patutnya kita cakap betul lah, biar dia ikut kita pula. Ha, ni yang kata Melayu, layu sungguh. Suka ikut orang. Ikut Bangla, cara Bangla cakap kita ikut, cara Ina cakap kita ikut. Jadi bila kawan nak pandai bahasa Melayu? Bahasa bila tak kena. Saya makan ikan, ikan makan saya. Berat tu. Ikan makan saya. Sebenarnya saya makan ikan. Nahu salah tu. Orang Terengganu dia ada sabdu sikit. Kena makan, kena makan buaya. Bukan makan buaya, kena makan buaya. Mana kena makan di buaya, oleh buaya. Itu bahasa Terengganu kita. Jadi nahu ni penting. Bila silap nahu, salah baca. Contoh kita kata, apa namanya, akalatil hirratus sama kata. Akalat mana makan, al-hirratu kucing, asama kata ikan, maknanya kucing makan ikan. Bila baca baris salah, akalat al-hirrata asama katu, tukar baris. Sepatutnya bacanya al-hirratu baris depan, dibaca al-hirrata baris atas. Asama kata patut baca baris atas, dibaca baris depan. Makna terbalik, maknanya bukan ikat kucing makan ikan, tapi kucing dimakan oleh ikan. Kan pelik makna tu. Dia berlari. Kita baca Quran, silap baris baca Quran, lari makna. Maka timbul persoalan. Hadis Nabi ni, nak baca hadis Nabi ni, kena tahu dah ilmu nahu, kena tahu dah ilmu lughah dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muslim, telah berkata ulama, dan sayugianya bagi orang yang membaca hadis bahawa mengetahui ia daripada nahu dan lughah dan asma'ur rijal. Nahu kena tahu, lughah kena tahu, asma'ur rijal, nama-nama tokoh yang meriwayatkan dia. Barang yang boleh jadi sejahtera dengan dia daripada perkataannya akan barang yang tiada dikatanya. Dia ada satu hadis, dia ada hadis Nabi ni, dia tak ada baris. Baris tak ada. Kita Arab tak ada baris. Ulama' kemudian letak baris, Quran tak ada baris. Ulama' dia letak baris, senang kita hak bekas Arab baca. Bila tak ada baris, ada orang baca salah. Contoh dia baca salah, dia kata, dia kata kisun kutub al-muslim al-mu'min kisun kutub. Ha, dia baca kis, dia pun huras dah. Tengok Nabi kata al-mu'min kis. Kis ni mana apa? Plastik, gaju, jabi tu. Orang Islam macam jabi. Kutun, kutun ni apa dia? Kapas, jabi kapas. Menurut Islam ni sifatnya jabi, macam jabi kapas, boleh menyerap, boleh menyerap ilmu. Dia syarah sedap kan? Padahal bukan kis, kayis bacaan dia. Kayis mana orang cerdik, bukan kis. Kis tu plastik jabi tu. Bukan kutun, tapi fatin. Kutun tu memanglah kapas, fatin ni orang cerdik. Mana orang beriman ni kayisun fatin, cerdik lagi cerdik, pintar. Itu makna hadis Nabi.
Tengok, silap baca baris. Macam kita lah, saya sebut dah hari tu. Kita kata, apa namanya, harapkan pagar-pagar makan padi. Yang betul bukan pagar, pegar. Apa dia? Sebab dulu Jawi kan pegakro. Jawi lama tu pegakro. Orang baca pagar. Sebenarnya bukan pagar, pagar nak makan padi lagu mana? Burung, burung pegar tu. Ejaannya pegakro. Tu hak rumi Jawi. Salah apa dah? Berapa lama silap? Baru ada orang betul hari ni. Oh, 10 tahun kita silap. Saya pun lama ni dah bercakap dah syarah lagu tu. Kita kata harapkan pagar, pagar makan padi. Kita tak betul juga. Ha. Tu hak Melayu Jawi. Hak Arab lagu mana? Hadis Nabi lagu mana? Sebab itu kena faham bahasa. Kena reti bahasa. Saya ingat ustaz saya, Ustaz Suh Walaki, bila saya dapat tawaran untuk buat bachelor di University of Jordan bidang bahasa Arab. Saya belajar di Sanawi Zainal Abidin. Habis ketika tahun akhir, tahun 4 Sanawi, nak tunggu syahadah Sanawi, bulan 9 baru periksa, lambat sangat. Keluar borang tawaran Kementerian Pelajaran Malaysia untuk belajar di Jordan menggunakan CJSPM. Oleh kerana SPM saya comel, antara yang terbaik di sekolah, walaupun ambil sendiri masa tu, hantar permohonan, lulus, terima, temuduga lepas, dapat tawaran ke Jordan. That's why 1000 sebulan belajarnya bahasa Arab. Kuliah Kuliyatul Adab, ambil fakulti sastra Kisim Lughah Arabiyah, Jabatan Bahasa Arab. Saya pun dapat tawaran jumpa Ustaz Suf. Saya kata, ustaz, lagu mana ustaz? Dapat tawaran dah belajar ke Jordan, tapi tawarannya belajar bahasa Arab. Saya nak syariah ustaz, saya minat fiqh. Saya minat syariah, saya tak berbahasa Arab, saya nak syariah, nak fiqh. Kata Ustaz Suh, dah kalau kita tak pandai lughah, tak pandai nahu, tak pandai bahasa, tak boleh baca kitab fiqh bahasa Arab. Dia buka mata kita. Betul juga ustaz, nak baca lagi mana kau tak reti. Maka kita semangat berkobar-kobar. Memang kita pergi belajar. Kita pergi belajar ambil jabatan bahasa Arab, kisah bahasa Arab tadi tu, kita jadikan dia sebagai alat je. Alat untuk kita memahami ilmu syariat dengan mendalam. Maka kita pun belajar lughah secara rasmi, pergi mengaji kitab secara tak rasmi. Jumpa tok guru, tok guru baca kitab, pergi pula fakulti syariah. Fakulti adat kat lain, fakulti sastera kat lain, fakulti syarah kat lain. Ambil 6 subjek satu semester di fakulti adat, fakulti sastera, ambil pula 6 subjek lain yang tidak berdaftar secara formal di fakulti syariah. Jadi kita ambil 12 subjek. Sebab apa? Sebab kita nak hak tu. Hak ni alat je. Akhir kita nampak, oh betul sungguh. Bila reti bahasa Arab, mahir bahasa Arab, pakar bahasa Arab, hak syariah tu jadi mudah. Mudah macam mana? Ustaz tu bersyarah di depan, kita buat nota. Dah kita bidang kita bahasa Arab, nota kita laju lah. Kawan-kawan kita hak ada syarah tak mahir berbahasa Arab, nota lambat-lambat. Akhir nota kita dah membalut. Pergi potostik. Itu kelebihan, boleh ilmu bahasa Arab. Maka sebab itulah kata ulama, memang kena ada. Dan apabila sah pada satu riwayat itu barang yang diketahuinya bahawasanya ia salah, maka yang betulnya, yang atasnya sekian sekalian jumhur daripada salah dan khalaf, bahawasanya diriwayatkannya atas yang tu. Terjumpa hak ni salah, ni betul. Ambil yang tu, itu kaedah nahwu kita belajar. Dan tiada boleh diubahnya pada suratannya, tetapi ditulis di tepi kitab itu akan bahawasanya telah jatuh pada riwayat bagian dan yang betulnya menyalahi akan dia, dan iaitu bagian-bagian. Ulama dulu mereka ni halus. Memang ada kitab, kemudian bila baca kitab dia akan tulis tepi tu nota. Pengarah kitab kita ni, Syekh Al-Marbawi ni, asal-asal dia karang kitab ni, dia ngaji dengan tok guru dia.
Dia mengaji hadis Tirmizi, Sunan Tirmizi, guru dia, guru dia syarah, dia buat nota tepi. Nota tepi itulah yang dia jadikan kitab ni. Kemudian lagi besar lagi rujuk kitab tu, rujuk kitab, tapi asalnya nota tepi. Jadi ulama luar alas, mereka buat nota kat tepi. Dan berkata ia pada waktu riwayatnya baginya jatuhnya pada ini hadis atau pada riwayat kami. Dekat bawah hadis ni hak kami sampai riwayat gini, tapi kami dapat riwayat lain gini pula. Dia tulis nota kat tepi, riwayat hak dia nampak, hak dia jumpa. Dan berkata ia pada waktu riwayatnya, dan yang betulnya bagian maka ini lebih menghimpunkan bagi masalah jika sesungguhnya diiktikadkannya salah, padahal ada baginya jalan yang boleh diketahuinya akan lainnya, dan jikalau membukakan bab mengubahkan kitab sekalipun, nescaya berani atasnya orang yang bukan ahlinya. Telah berkata ulama, dan saya gianya bagi rawi dan yang membaca hadis, apabila kesamaran atasnya satu lafaz, maka dibacanya atas syak bahawa berkata ia di belakangnya au kama qala. Yang ni satu lagi ilmu untuk kita. Bila kita baca satu hadis Nabi, kemudian ada satu lafaz tu kita tak berapa nak pasti. Kita ngapa molek dah, tapi dah tua, tahu sajalah ada lafaz yang mungkin salah sebut. Kita mari was-was. Kalau mari was-was, mari syak, di belakang sekali kita tambah perkataan au kama qala. Maknanya ataupun seperti mana lebih kurang hak Nabi kata. Ha, itu maksud dia. Supaya kita tak jadi orang yang sengaja berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita reserve juga, ataupun lebih kurang itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ku'arannya au kama qala. Masalah meriwayatkan hadis dengan makna. Riwayat hadis dengan makna ni, ni perbahasan dibahas oleh ulama. Isunya macam ni. Bila Nabi bercakap, ada sahabat Nabi ambil kutip hak Nabi sebut lafaz-lafaz tu sutir-sutir, tak ubah. Kalau saya kata saya dilahirkan di kampung seberang Taki, itu ayat saya. Saya dilahirkan di kampung baru seberang Taki. Orang dengar ayat tu, dia pun kutip sebiji. Dia kata, Ustaz Khairuddin bagi tahu saya dilahirkan di kampung baru seberang Taki. Dia ambil sebiji-sebiji. Ada orang di cerita lain, Ustaz Khairuddin tu dilahirkan atau beranak, dia guna ayat lain, Ustaz Khairuddin tu beranak di kampung baru seberang Taki. Saya guna perkataan dilahirkan, dia guna perkataan beranak. Sama tak lahir dengan beranak? Sama tak? Secara umumnya samalah. Jadi sahabat Nabi hak dengar Nabi cakap, Nabi mungkin menggunakan satu lafaz. Sahabat dengar, dia cerita ke orang, tapi menggunakan lafaz yang lain. Macam mana? Boleh ke tak boleh macam tu? Ini persoalan dia. Ini dipanggil riwayat dengan makna. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muslim, dan sesungguhnya telah terdahulu kami sebutkan dalam beberapa fasal yang dahulu akan khilaf pada harus riwayat hadis dengan makna bagi mereka yang sempurna makrifat dengan hadis. Kata Imam Nawawi, kita sebut dah dulu dalam bab meriwayatkan dengan makna, kalau orang tu memang ada ilmu yang sempurna di bidang itu, maka dia boleh meriwayatkan. Ada khilaf ulama dalam bab boleh ke tak boleh. Maknanya mana apa khilaf? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Satu. Kata ulama, dan sunat bagi orang yang meriwayatkan hadis dengan mana itu bahawa berkata ia kemudian daripadanya au kama qala. Kalau dia nak riwayat dengan makna,
sunat. Akhir sekali sebut awkama qala, maknanya ataupun lebih kurang seperti mana kata Nabi, atau seumpamanya sebagaimana memperbuatkan dia oleh sahabat Nabi, kemudian diikut orang-orang yang kemudian daripada mereka itu. Saya ambil contoh satu hadis yang banyak riwayat. Bila satu hadis banyak riwayat dengan lafaz yang macam-macam, maknanya dua keberangkalian. Barangkali Nabi sebut dua kali, ataupun kawan ni meriwayatkan dengan makna. Contohnya hadis Nabi sebut satakunu umara, nanti akan ada pemerintah-pemerintah. Fata'rifuna wa tunkirun, kamu akan laksanakan tugas amar ma'ruf terhadap mereka dan nahi mungkar terhadap mereka. Wa man arifa bari'a, Nabi kata wa man arifa. Arifa ni maknanya buat kerja amar ma'ruf. Riwayat lain yang sampai pada kita, Nabi sebut wa man kariha bari'a, siapa yang tak suka maka dia terlepas. Maknanya ada dua riwayat, satu guna lafaz arifah, satu guna lafaz kariha. Bila berlaku keadaan macam tu, maknanya barangkali ada dua riwayat Nabi sebut di lain tempat, ataupun tempat yang sama tapi sahabat Nabi dengar, seorangnya riwayat betul-betul sebiji hak Nabi sebut, seorang lagi ambil makna saja. Sahabat Nabi, ulama yang kata boleh riwayat dengan makna ni jumhur. Sebab apa? Dia kata sahabat-sahabat Nabi ni, mereka berada zaman bahasa Arab tidak tercemar. Bahasa Arab mereka bahasa yang elok, bahasa yang baik. Kalau Nabi cakap satu benda, dia pindah dengan menggunakan lafaz lain pun dia takkan lari. Sebab pertama, sahabat Nabi ni amanah. Dia amanah. Yang kedua, mereka ni ada ilmu. Ada pula ulama hujah, dia kata kan ada juga sahabat Nabi yang bukan orang Arab. Contohnya Salman Al-Farisi bukan orang Arab, Bilal bukan orang Arab. Bila dia bukan orang Arab, mungkin dia salah. Ulama jawab, walaupun dia bukan Arab, dia duduk dalam kawasan orang Arab, bahasa yang elok, maka mereka juga boleh bahasa macam orang Arab, dan mereka ada sifat amanah. Kalau dia tak reti, dia takkan tukar. Itu jawapan para alim ulama. Bukan macam zaman terkemudian bahasa Arab tak betul. Semalam saya bermesej dengan seorang Arab daripada Maghribi dalam Facebook. Dia tanya nak berkenalan, kata alam wasalam lah. Dia kata boleh Arab, boleh Arab. Dia cakap aku Arab dia. Dia pelajar bachelor, umur 28 tahun, belajar syariah di Maghribi. Saya tegur dia, saya kata kamu orang Arab, bahasa biar betul ni, salah nahu ni. Oh, dia kata minta maaf lah, saya salah. Tu orang Arab. Dia kata macam mana kamu tahu aku salah? Saya kata saya PhD bahasa Arab. Ha, dia tak kata apa, kita ada PhD bahasa Arab. Kita pergi betul bahasa Arab dia, nahu dia salah, dia kena akulah. Sebab walaupun dia Arab, dia Arab dah tak belajar bahasa Arab. Tahu tu juga orang Melayu tak belajar grammar bahasa Melayu. Kalah orang Cina hak belajar grammar bahasa Melayu. Kan ramai budak-budak kita fail bahasa Melayu SPM. Budak Cina pula boleh satu. Sebab apa? Sebab Melayu kita ikut hak dia baca cakap rumah tu. Dan ni zaman SMS rosak belaka bahasa. Tadi mereka kakak belaka. Nah, yang YG saja sampai masuk dalam tulisan, masuk presa SPM pun, dia buat karangan pun, dia buat macam dalam Facebook juga. Rekah YG yang pening cikgu nak baca. Rosak bahasa. Maknanya tidak semesti Arab, mahir Arab. Dan kita kena ingat, tokoh yang hebat di bidang bahasa Arab yang terkenal sampai hari ini, namanya Sibawi, tokoh ilmu nahu, bukan orang Arab.
orang Parsi, Arab. Tutupuh ilmu Nahu Arab sejak bersangan, namanya Sibawi. Dan ramai lagi tokoh-tokoh bahasa Arab bukan orang Arab. Sebab apa? Bila belajar, belajar cara betul. Orang asal Arab diikut hak dia ambil daripada mak ayah dia. Tu zaman yang rosak bahasa. Dia sejarah bahasa Arab. Sejarahnya ulama kata, kurung yang pertama, kurung yang kedua, bahasa Arab bersih comel. Bila mana Islam sudah tersebar luas di tanah Arab, maka masuk orang-orang buka Arab ke dalam alam Islam, maka bahasa dah mula rojok, maka bahasa dah mula rosak, maka mulalah timbul idea untuk menyusun ilmu Nahu. Timbullah idea nak susun ilmu Nahu. Kata setengah riwayat, yang lontarkan idea awal untuk betulkan ilmu Nahu ialah Imam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah Islam yang keempat, dilontarkan kepada seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali. Sebab apa? Sebab dia dengar orang baca Quran salah. Dia baca Quran dengan baris yang salah. Bila baca Quran dengan baris yang salah, merosakkan makna. Maka suruh susung ilmu Nahu, maka akhir disusunlah ilmu Nahu. Sama lah juga cerita macam mana diletakkan titik. Bahasa Arab yang asal tak ada titik. Zai, ra dengan zai, tak ada beza. Tapi tu je lah. Kalau buat rumah, tebayaknu, dulu tak ada langsung titik tu. Rumah lah 1, 2, 3, 4, waw, alif. Haa, pening kita nak baca lagu mana kita. Boleh baca tak? Pak utih rumah sama aja, bulat dia, pak utih, kemudian waw, alif. Nak baca lagu mana? Tapi mereka yang hidup zaman Nabi boleh baca. Dia tahu, sebab dia hafal Quran. Mari orang ajam macam kita, orang ajam bukan Arab, nak baca lagu mana? Kalau kita tak ngapa. Maka Allah lontar idea, ilhamkan pada alim ulama untuk buat titik. Syekh Khalid Ahmad Al-Farahidi, seorang tabi'in, dia bawa idea letak titik. Tak titik dua, bak titik satu bawah, ya titik dua bawah, nun titik atas. Mari kemudian titik-titik. Sebab itulah kalau orang kata, ada seorang pernah sangat lama cerita. Dia kata, apa namanya, tentang, dia kata, orang yang hebat tasawufnya, orang yang tahu makna bak dengan titiknya. Bak dengan titiknya. Ni orang duk bahar tu, bak dengan titik. Dia kata, mana mari pula bak dengan titik. Titik ni mari kemudian, tak kata makna. Titik pada bak tu mari kemudian, sekadar nak tunjuk ni dia yang dikatakan bak, tak ada kaitan dengan makna masa tu. Maklum tak tu ha? Ini kena belajar sejarah, sejarah tulisan Arab tu macam mana sejarah. Tak tahu kalau kita pergi muzium-muzium yang menyediakan manuskrip, boleh tengok manuskrip lama Quran yang tak ada titik, yang tak ada baris. Pening kita hak bukan Melayu ni kalau tak belajar bahasa Arab untuk kita baca, tak boleh baca. Tapi hak belajar boleh baca. Itu kelebihannya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita baca lagi bab 36 insyaAllah. Kita ambil sikit malam ni kitab Al-Azkar. Surat 16. Tuh, 16. Ya? Yeah?